Sahabat Kece, Indonesia loloskan dua wakil ganda putra di semifinal Denmark Open 2022, yakni melalui pasangan Fajar Alfian Muhammad Rian Ardianto dan Kevin Sanjaya Sukamulyo Markus Fernaldi Gideon. Pasangan ganda putra Indonesia, Markus Kevin sendiri, tak ingin memegahkan diri karena kemenangannya lolos ke babak semifinal Denmark Open 2022. Markus Fernaldi Gideon dan Kevin Sanjaya Sukamulyo mendekatkan diri dengan titel pertama tahun ini setelah menembus semifinal Denmark Open 2022. Kepastian lolos ke babak empat besar didapat Markus Fernaldi Gideon dan Kevin Sanjaya Sukamulyo dengan mengalahkan rekan senegaranya, Leo Rolikarnando dan Daniel Martin. Pertandingan di Jiske Bank Arena pada Jumat 21 Oktober berlangsung cukup alot. Markus Kevin dan Leo Daniel bergantian memimpin, akan tetapi selain saat kalah pada game pembuka, Markus Kevin selalu lebih baik di poin krusial. Mantan pasangan nomor 1 tersebut memenangi pertandingan dengan skor tipis 15-21, 22-20, dan 22-20. Kemenangan ini membawa Markus Kevin menembus semifinal pertama mereka sejak Indonesia Masters 2022 pada Juni lalu. Dalam 3 penampilan terakhir Minions, mereka tak pernah melangkah lebih jauh dari babak perempat final. Meski demikian, seperti dikutip dari rilis tim humas dan media PBSI, Markus Kevin tak ingin terlalu percaya diri. "Kami bersyukur bisa memenangkan pertandingan hari ini. Hari ini kami lebih beruntung dibandingkan mereka," kata Markus. Laga berjalan ketat, terbukti terjadi kejar-mengejar angka. Lawan juga saat ini dalam tren yang sangat baik di laga ini. "Kami lebih beruntung di laga ini mengingat di akhir game, lawan banyak melakukan kesalahan sendiri. Leo Daniel memang lebih banyak memimpin. Pada game kedua, juara Singapore Open 2022 ini sempat terlihat akan keluar sebagai pemenang ketika unggul 12-16. Malang bagi pasangan muda tersebut, mereka kurang tenang sehingga justru beberapa kali membuat kesalahan sendiri. Saat game pertama, kami kesulitan, tidak bisa mengembangkan permainan," sahut Kevin. "Awal game kedua, kami juga masih kesulitan di awal. Kami terus mencoba dan berusaha, akhirnya bisa. Sempat di awal-awal game ketiga, kami mengalami kesulitan. Tetapi akhirnya bisa mengembalikan kedudukan karena di akhir game, lawan malah banyak melakukan kesalahan sendiri." Ya, pengalaman membantu Markus Kevin untuk tidak panik. "Pada pertandingan seperti ini, kami harus bermain tenang, tidak panik, dan terus mencoba. Pertandingan berat menanti Kevin Markus pada semifinal Denmark Open 2022. Mereka akan menghadapi pasangan andalan Malaysia, Aaron Chia dan Soh Woye. Walau rekor pertemuan menguntungkan Markus Kevin, yakni 8-2, tren pertandingan terkini menempatkan Chia dan Soh sebagai pasangan yang lebih diunggulkan. Aaron Chia dan Soh Woye menghadapi Denmark Open 2022 sebagai juara dunia ganda putra. Markus Kevin sendiri ingin lebih fokus mempersiapkan fisik seprima mungkin. Kami mau recovery terlebih dulu. Kedepannya, menghadapi partai semifinal, kami harus fokus dan lebih yakin lagi dengan permainan sendiri," ujar Markus. Sementara itu, Fajar Alfian dan Muhammad Rian Ardianto juga berlaga pada semifinal Denmark Open 2022. Fajar Rian akan menghadapi wakil Malaysia lainnya, Ong Yosin dan Teo Yi, yang mengalahkan pasangan Taiwan Lu Qingyao dan Yang Pohan 21-12, 21-15. Sementara itu, China mengirimkan wakil paling banyak di babak semifinal Denmark Open 2022, yakni 7 wakil. Bahkan memastikan satu tiket final di tunggal putri setelah He Bingjiao akan berhadapan dengan Han Yu di babak semifinal. Dan inilah daftar para pemain yang lolos ke babak semifinal Denmark Open 2022.